Desa Vlog. Halo teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita ada di Sunter. Kita mampir di HD Red. Nah, kemarin HD Red mendapat Young Champion. Nah, kita mau lihat nih koleksi-koleksinya. Ayo ikuti liputannya, jangan di-skip. Halo. Hey, halo, apa kabar Om? Baik, baik, baik. Hey, dong. Selamat datang, selamat datang. Gue nggak ada kameramen ya, gas aja dulu. Gimana ya, Om? Iya ini ganggu kan nih? Enggak lah, silakan ya? Lah ini mah terbuka. Oke, okay. Kita bersama Bang Doni. Iya, ini kemarin dapat Young Champion. Amin, alhamdulillah. Mau lihat ini apa aja sih ikan-ikannya yang iya. Ini kebetulan di showroom baru ya, yang di Sunter. Kalau utamanya sih masih tetap di rumah di Cibinong. Nanti kita main lah ke Cibinong. Ya, kita main ke Cibinongnya lagi. Ukuran berapa aja Don di sini Don? Oh, di sini mah lengkap sih ya. Jadi yang tapi ya paling kecil sih sekitar 32 sentian lah. 32-an 30, ya. 35 ya. Lah paling kecil ya. Sampai ukuran 60 juga ada di sini. Ya, ikan-ikan kata orang ya, ikan-ikan spek kontes. Lebih banyak yang diprogres sih ya di sini ya. Progres ya. Kayak kita lihat nih kan kacanya pada berembun ini. Ya. Oke Don, kita lihat yuk yang mana nih. Ah, contoh nih ini yang ke depan mau kita pakai kontes nih. Nah, ini sorry nih. Ya, ini dibersihin dulu. Ini dingin. Karena kan ini di Jakarta ya, di Jakarta panas banget. Terus? Jadi buat ngejaga lendirnya saya pakai chiller. Oke, chiller ya. Oke. Ini dia. Ini sebenarnya ini kemarin mau diturunin di Bandung, cuman turunin kecelakaan ya. Ada copot sisik satu. Oh iya. Jadi iya. Ya, udah ketunda lah. Ini dia. Oke. Ini ukuran berapa, Don? 48-50 sentian. Tapi ini udah pernah ikut kontes sebelumnya? Belum. Ini memang lagi kita siapin sih. Di sini kemarin sih sebenarnya ada dua yang kita siapin buat Bandung, cuman ternyata ya belum siap lah. Akhirnya kita bawa yang lain lah, karena yang lain warnanya udah lebih jadi gitu lah. Oke, lanjut yang mana lagi Don? Ini bawah nih? Semuanya sih. Ini masih apa ya? Ya masih bahan. Bahanannya. Masih bahan, tapi bahannya bahan ajib ya. Lihat itu aja mulusnya. Ini salah satu ikan favorit juga nih. Ini juga. Ikan cakep, cuman mohon maaf ini kacanya kotor. Karena ini, kita ngedadak ya ini ya. Ini dadakan ini. Nah, dadakan gua digrebek ini ceritanya. Grebek. Jadi belum bersih-bersih. Iya. Ini ukuran berapa, Don? Ini sama 48-50-an juga. Pernah ikut kontes? Belum. Belum. Belum, di sini bahan semua. Ini juga nih ke depan nih. Ya. Ini bakal jadi bahan andalan ini. Biasanya kan ada nama-namanya nih. Iya, ini namanya cules. Oh. Bukan apa? Culas, cules. Bukan. Nah, bukan. Bukan culas. Ya, itu jahat, itu jahat. Itu jahat. Cules. Ya, ini juga lanjut. Ini ya. Ini ukuran, oh ini Mr. A. Nah, Mr. A. Mr. B, Mr. C. Nyusul yang lainnya dah. Ini ukuran berapa, Don? Ini ukurannya 49. 49, ya. Nah, ini pakai lampu apa nih, Don? Bisa merah gini. Pakai lampu RDI, dong. Pakai lampu RDI. Ya, ini yang terbaru ya, ProRed View. ProRed View. Ini yang dipakai di kontes kemarin. Oh, kontes kemarin. Ya, nanti iya, juga bakalan iya. Dipakai lagi di kontes di APPS di Pontianak. Nih, lampu kontesnya kayak gini nih. Jadi kalau mau ngeset gimana sih penampilan ikan kita di arena kontes, ya inilah. Karena lampunya pakai ini. Iya. Jadi kita ngelihatnya seperti ini. Tapi ini soft tanning juga ya? Ya, bisa soft tanning. Karena terutama karena gini nih. Ini lumennya gede banget karena dia titik LED-nya tuh 444 semua. Jadi benar-benar terang. Di sini terang, lumennya dapat, jadi bisa buat soft tanning. Kalau buat ngejaga warna doang, ikan-ikan merah mah bisa. Ya kalau udah lihat yang pakai lampu-lampu view yang lainnya kan paling cuma ada yang 22, ada yang 42. Iya, benar. Ya. Ini paling banyak titik LED-nya.
bisa jadi soft tanning. Benar. Jadi kalau dibilang soft tanning, hard lampu view. Paling tinggi ya berarti. Iya, benar. Nah, kalau wattnya gimana nih? Itu lampunya nih. Ini aja deh. Nah, seperti ini nih, ProRed, RDI ProRed. Wah, 25 watt. 25 watt ya. Iya. Kasih lagi. Nah, tanya lagi wattnya. Ya. Nah, yang ini 120 ya? Iya, benar. 120 cm. Wattnya berapa nih? Ini wattnya kecil loh di antara teman-temannya yang lain. Oh iya. Di antara kompetitor yang lain dia cuma 25 watt. 25 watt. Cuman cahaya yang dihasilkan bisa bandingin sendiri deh. Dia jauh lebih terang. Benar-benar. Ini kalau penjualan pembelian kemana nih Don? Bisa ke Omesa langsung bisa. Iya, Omesa aja, viewer Omesa. Jadi lu promoin gue ya? Iya dong. Bukan gue promoin lu ya? Rekening yang lama ya. Oh, rekening lama saya ya. Dibayar nih saya nih, udah promoin Omesa nih. Berarti ini ProRed ini. Efeknya ke apa aja Don, bisa jelasin Don, dari misalnya yang hitam jadi hitam, yang merah. Yang jelas gini nih, kan beberapa faktor di ikan ya, karena base-nya yang berbeda-beda ya. Ada beberapa ikan itu yang kalau ya seperti yang base-nya gelap-gelap gitu ya, dia susah untuk di hard tanning. Nah, sebenarnya pakai ginian aja. Pakai ginian aja dia bisa naik warna. Naik warna. Tapi kalau mau lebih cepat ya depan belakang kasih. Taruh aja nih lampu view-nya di tengah sini. Jadi fungsinya sebagai gantinya lampu tanning gitu. Tapi kalau memang ikannya bisa di hard tanning ya pakai lampu tanningnya dari RDI itu bisa. Kalau untuk cukup ngejaga warna ya bisa pakai ini. Oke. Itu kalau untuk bikin merahnya ini pakai lampu RDI. Ini dari nolnya kita startnya pakai lampu tanning LED-nya ya RDI. Dulu di awal kita pakai yang biru kuning buat mecah dulu sama nimbulin ringnya. Terus buat najemin ini sekarang prosesnya ini pakai yang biru. Pakai biru. Full biru. Merah banget. Shiny ya, warnanya cerah. Iya. Tapi ini enggak pakai obat kan? Enggak lah. Enggak ya. Kalau pakai obat beda warnanya. Tapi ada juga yang pakai obat ya? Sah. Saya bilang sah, saya pernah pakai juga sah, asal tahu dosisnya. Kalau terus-terusan bisa rusak juga. Ya benar. Jadi itu tadi sebenarnya segala sesuatu yang instan ya pasti resiko lebih besar. Oke. Cuman kebetulan ini genetiknya bagus, jadi ya kenapa harus aneh-aneh gitu? Kalau memang yang ikannya sulit ya mungkin perlu lah ya dipicu dulu pakai obat. Dipicu ya. Biasanya kalau ikan hitunglah yang ikan masih ini ya ini Don ya. Ikan ini lah masih polosan lah gitu ya. Ini kan belum kering banget ya ikan ini. Iya. Itu berapa lama bisa keluar ringnya? Kalau pakai lampu tanning RDI. Nah, ini kemarin saya juga ditanya di beberapa vlog orang ya. Itu saya buktikannya pakai satu ikan juga. Waktu itu saya ikan benar-benar polos, ukuran sekitar 37 cm. Itu benar-benar polos, saya tanning langsung pakai LED birunya RDI. Itu dalam 3 minggu waktu itu langsung ring udah keluar semua 3 minggu doang. Daripada saya ngecap terlalu banyak, buktiin aja sendiri deh. Buktiin sendiri mana yang lebih cepat. Nah, itu kalau lampu tanningnya itu seperti apa sih? Ada di mobil. Nah, ini dia, ini lampu tanning yang dipakai buat ikan ini. Ini lampu LED-nya, lampu tanning LED-nya dari RDI, dia udah ketutup. Iya. Jadi nggak usah takut pegang begini, nggak bakal kesetrum. Oh, ini ya. Juga aluminium ya, jadi nggak ngantarin setrum. Terus coba deh lihat deh, ini jumlah LED-nya ratusan. Ini ada ukuran berapa aja nih? Ada buat untuk tank 1 meter, buat 120, buat 1,5. Cuman kebetulan memang barangnya lagi sold out. Jadi kemungkinan akan datang itu di bulan depan ini, awal bulan depan ini. Karena kita kemarin pengiriman dari China ya terkendala karena ada Imlek ya. Jadi semua pengiriman di stop dulu dari sana. Oke, nah ini lampu tanning. Ini harga berapaan sih? Kalau harganya untuk yang 120 ya itu ada di 588.000.
Murah banget. Murah ya. Murah banget, coba. Lampu tenning yang lain gimana harganya? Bandingin. Yeah. Atau bikin sendiri deh coba. Berapa harganya? Bikin LED seukuran segini dengan jumlah titik lampu begini. Wah. Ya kebayang. Benar-benar. Ini murah, termasuk murah ini lampu tenning. Nah, benar kan? Nah, kan Omesa kan pengalaman lebih banyak ya, sering keliling-keliling ya. Yeah. Ini gue bilang sih lampu tenning paling murah sih. Paling dengan murah. Kualitasnya buktiin sendiri deh. Oke. Nah, kalau lampu view-nya tadi, nah taruh. Ini taruh dulu lampu view-nya. Nah, yang ini nih. Nah, ini lampu view-nya nih. Ini produknya RDI yang paling baru, namanya ProRed View. Hasilnya seperti ini. Hmm. Ini yang kemarin ada di kontes CIA Bandung dan akan ada lagi di kontes KPPS. Pontianak KPPS. Ya. Jadi pakai lampu ini karena teruji ya. Berarti lampunya udah teruji nih ya. Iya bener dong, kalau enggak kan kontes juga ngapain pakai lampu ini kalau lampunya emang enggak bener-bener bagus. Yeah. Kan gitu. Yeah. Artian ya itu tadi, satu lampu ini terang, yang kedua base aslinya ikan itu masih kelihatan. Jadi yeah, untuk seorang juri untuk menilai gimana sih warna aslinya ikan ini, itu kelihatan semuanya. Jadi yang benar-benar merahnya kayak gimana, mau karakternya orang bilang chili atau blood, itu semuanya kelihatan pakai lampu ini. Metaliknya tetap shiny. Kalau untuk harga gimana nih harga? Harganya ini murah banget ya. Murah. Murah banget. Sebenarnya murah. Untuk kita bicara yang 120 cm nih. Yang 120 cm ini harganya di 738. Terus orang bakal tanya, murah dari mana 138? Sabar dulu dong, Bro. Ini 738 sekarang lagi promo nih, apalagi di Omesa nih ya. Yeah. Buy one get one. Jadi lu bayar 738 dapat 2. Dapat 2. HPP-nya cuma 360 ribuan. Lampu view mana yang sebagus ini, harganya 300 ribuan doang. Nah, itu dia. Benar murah ini. Iya benar murah dong, Om. Gila aja 360 ribu dapat lampu view kayak gini yang dipakai kontes gitu. Iya. Berarti ini lampu emang berkualitas. Yo, itu. Harga murah. Harga murah. Lampu benar-benar wah, efek ke ikan. Benar. Mantap. Enggak, air enggak merah ya berarti ya. Air sama sekali nggak merah, karena banyak juga yang udah nge-review ya. Yang awalnya itu teman-teman karena tahu saya distributor RDI-nya sekarang, terus saya coba dong. Dari awalnya coba, buset semua showroomnya diganti pakai itu, karena lebih terang dan warna ikan ikut naik katanya. Itu tanya aja ke orang-orang yang udah pakai deh. Ya, jadi kalau kontak kemana Don? Kontaknya ke Omesa bisa. Ada di sini nanti ya kontaknya Omesa ya. Oke. Oke Don, kita lanjut ikan-ikannya nih. Nah, ikan di mana lagi nih? Yang ini. Ini ikan-ikan. Ya. Nah, ini ikan-ikan dua ini, terutama dua ini saya siapin buat kontes kedepannya. Cuman kan ini masih bahan baru, itu sisik masih ada yang lepas-lepas. Kan kita rapiin ya, terutama kalau kita main ikan besar, ikan size besar itu tingkat kemulusan ikan itu diperhatikan. Makanya kemarin beberapa sisik kropos saya cabutin aja. Oh, karena ini kita target buat main di tahun depan. Nah, jadi ini belum di progress tanning dulu karena tunggu sisiknya tumbuh dulu. Ini ibaratnya ya beberapa kropos. Nah, kropos ini ya. Bakal jadi jagoan nih nanti di XL nih. Ini size-nya sekitar 58 cm. Tapi udah pernah ikut kontes belum? Belum, ini masih bahan, Om. Nah, kelas ya? XL warnanya masih ngering-ngering begini. Nanti tahun depan lah akan launching dia. Kita siapinnya kalau untuk ikan besar memang setahunan sih ya. Setahunan untuk nyiapinnya. Terus ikan-ikan yang kecil mana nih Don? Ikan kecil ada di depan, di palut, dan juga di atas palutnya. Juga ada. Sebenarnya yang kecil-kecil 30-an di depan. Yang 30-an ya. Mungkin teman-teman ada yang minat dengan bahanan yang masih 30-an. Tuh. Nah, ini size 30 up ya. Iya, 30 up dan ini bukan spek kaleng-kaleng ya. Ini yang benar-benar ikan-ikan pilihan yang ya bisa dilihat sendirilah dari video. Ekor gede-gede, layar gede-gede, body kotak-kotak, metaliknya shiny-shiny berpasir, sendok-sendok. Ya ini nanti, jadi ini ikan memang asalnya sih memang dari spauk ya. Ini biasanya itu dia terlihat speknya tuh bagusnya tuh di 45 cm ke atas. 45-an ya. Ya ini kita coba grooming dari kecil.
Karena kan kalau kita beli juga udah 45 cm ke atas kan harganya udah wow juga ya. Iya, nah, benar. Makanya ini kita coba grooming dan ternyata so far ini masih dalam target berhasil ya, karena kita body tetap jadi, ekor tetap besar, layar tetap besar. Tapi ikan kayak gini kalau teman-teman gitu ya, ada yang wah ini keren juga, gua harus beli nih. Dijual kan ini satuannya? Jual aja. Semuanya dijual. Dijual. Saya pun kalau laku dijual juga ini. Siapa yang beli? Cuma agak milih ya saya ya, yang beli siapa? Nah ini teman-teman ya, yang berminat dengan arwananya 30 up, dan ini bukan ikan partayan ya? Bukan, ini ikan sortiran kita jadiin satu di grooming. Karena ya bisa dilihat sendiri lah ya, ikan partayan speknya begini, gila aja. Iya, benar. Ya kemungkinan ya teman-teman yang pernah main ikut kontes. Nah, kemarin itu ada dua yang sudah colokan dari sini nih. Oh ya? Ada dua, yang satu juara di Jogja, S Jogja. Yang satu juaranya waktu itu di Aci Junior. Kita ngambil dari sini itu dua ekor tuh di kompeng ya. Iya, ikut kontes bener. Tinggal colok aja nih ya. Tinggal tanning tipis lah biar agak menarik warnanya. Oke, ada lagi ya? Jelas ada di atas, masih banyak ikan. Nah, di atas masih banyak ikan, di lantai juga masih ada. Ini ikan-ikan kecilnya nih. Ini dia, ikan-ikan kecil. Bukan sembarang ikan kecil juga ya. Ekor gede, daging panjang. Kayaknya mau ikut kontes besok. Iya, ini contohnya nih, terkecil nih, satu-satunya, the one and only nih. 28-30 cm. Juga. Kang. Nah, ini yang hari ini mau saya rapiin. Ini speknya gila sih, ini juga ngambil dari bawah. Oh, dari bawah nih ya? Iya, ngambil dari bawah, cuman kita, ini ikannya lagi sakit sih ya. Sebenarnya mau dioprek ini. Mau dioprek, iya. Di servis. Ya, ini salah satu ambilan dari bawah nih, yang nantinya akan kita bawa ke kontes, cuman mau dirapikan dulu. Oke, Don, thank you nih, Pak. Sama-sama, keliling. Terima kasih udah mampir ke gubuk ya. Gue bilang gubuk. Enak, gubuk lah. Enggak gubuk lah. Bahagia, bukan gubuk derita. Amit-amit. Nah, ini kan ikan-ikan tadi dari yang udah kayak kontes sampai yang kecil-kecil. Masih bahan. Masih bahanan ya. Jadi bisa kontak nih. Bisa. Ada yang mau beli, kemana nih nomornya? Ke saya langsung bisa. Nanti atau naik. Nanti ke ada tangan kanan saya, namanya Aziz. Oh, ya, dia yang urusin, dia yang tending dia, yeah. Ini bisa nomor WA-nya. Nomor WA-nya mau tulis di sini atau saya sebut nih? Ya, yeah, sebut boleh. Sebut ya di 0821 81 800 100. Ya, yeah, atau sama Ajis nih di bawah ini ya. Ya. Yeah. Nah, terus ini. Lampu gimana? Nah, ini lampunya coba lihat. Nah. Ini kan lampu berkualitas nih. Selain ini berkualitas dan murah harganya. Benar. Paling murah sekarang. Paling saya murah. Bisa katakan sekarang ini paling murah. Untuk lampu sehebat ini dan sekelas kontes ini. Nah, ini paling murah. Nah. Tapi nggak selamanya paling murah ya. Ya. Karena ini memang lagi promo buy one get one. Jadi ya. Beli satu. Gratis satu. Gila. Jadi beli dapat dua. Dapat dua. Coba cari yang mana yang bisa saya kasih. Ya. Harganya nanti ada listnya lah ya. Nah. Kalau berminat bisa kontak nomornya di bawah sini nih. Ya. Ini lampu RDI ProRed View. Iya, View. Ya. Terbaru. Ya, nanti kalau yang produk-produk lain dari RDI, ntar kita mau ubek-ubek lagi ini. Iya, boleh. Ya, ke gudangnya ya. Iya, di rumah itu all RDI udah. Oke.
Oke Don, thank you. Oke, sama-sama Om. Terima kasih udah mampir. Ini ceritanya mau ngoprek ya? Iya, mau ngoperasikan. Gua enggak sempat untuk ngoprek karena gua mau buka puasa. Iya, alhamdulillah saya juga. Puasa ya? Puasa. Puasa makan nasi. Bulannya puasa. Bener, bulan puasa ini. Oh, bulan puasa. Iya. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu kita bersama Doni di Hadiret di daerah Sunter. Ini galerinya yang kedua. Iya. Bang Doni, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan like dan komen, subscribe buat teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog.